Halo guys, kita mau keluar lagi. Sekarang kita mau di Kotor. Di Kotor Montenegro. Pokoknya hari ini seru. Ini sudah lama saya mau keluar tapi hari ini berhasil bisa keluar. Ikutin terus ya guys, Stephen di channel. Ini kita di Kotor naik tender, naik kapal buat sana di sana. Ini di tengah pegunungan kalau di Kotor Montenegro. Nih temanku dari India. Nih dari Latina Peru. Hello sayang. Hello. Hello Bali. Ini kita jalan nih menuju tempat itu di sana itu. Oh. Ke sana. Paling enggak sampai 10 menit tender di Kotor. Tapi kalau tender di Bali lama, paling lama tender di Bali 30-an menit. Oh, kita udah turun dari kapal guys. Oh, ada tulisan Montenegro. Kita lihat dia di sini. Old Town City Hall. Oh, bagus sih. Bangunan tua. Dogi. Ini kita di shopping centernya. Di sesuatu.
Kali ada sesuatu dulu. Ada apa di sini? Jajanan apa? Ini banyak, minuman juga banyak di sana. Ini stok minuman semuanya. Makanan, aku beli snack doang di sini. Karena di kamar masih ada. Ini sabun. Let's go my friend. Habis ini kita keluar jalan-jalan lihat sekeliling Montenegro. Habis dari market kita jalan-jalan dulu guys. Lihat suasana di Montenegro. Kotor Montenegro. Tempatnya bersih di sini. Oh. Nih. Sungainya juga jernih. Ini kalau di rumah udah tak cemplungi. Aduh, senang ini ciblon loh. Ciblon nang kene. Burung camar nih banyak nih. Burung camar terbang di laut. Ini burung dara. Ini burung camar. Same like in India, no? Itu juga ada yang mancing nih guys. Oh mancing. Airnya jernih. Bagus nih bonsainya. Go go itu. Der. Eh, where you? Banyak gadis-gadis cantik di sini. Halo. How are you? Say hello from Indonesia. Baik ya. Let's go. Check. Kota tua ini di kotor Montenegro. Tunggu nanti. Kita lihat sebelah sini guys. Ini ketemu sama bosnya Jogja nih, Mas Pes terus.
Wong wong Atambua tapi iso basa Jawa iki. Oh, iki pasar, pasare nang Kotor Montenegro. Yang jualan cantik lho. Pasar Bubrah. Enggak pernah ratau metu ah. Lebihannya ada kamu? Hmm, ora duwe. Oh, ini bocil-bocil masih kecil nih. Halo. Ketemu sama tembok lama juga ini, tembok tua, bangunan tua. Pak Kandasem. Randi nih buat mandi. Bekas bangunan juga ini udah runtuh. Habis nih kotanya sih, orangnya ramah-ramah di sini. Lagi market mau beli coklat katanya juraganya. Dan ya, ini udah dari tadi supermarket, sekarang kita mau balik ke kapal karena waktunya udah jam 2 lebih, mau jam 3. Ini sore hari nih, udah nggak terlalu panas, cuacanya enak sebenarnya kalau pagi, hingga sore. Nah ini, anjing cardi ini. Kalau banyak waktu bisa ke atas tuh. Ada gereja di atas itu di puncak kayak. Ini belanja coklat buat ponakan katanya. Hmm.
sipit. Kembali ke mana? Sana restoran atau bar buat nyantai dan ngopi. Sampai jumpa lagi Kotor Montenegro. Nih pintu masuk buat naik boatnya nanti. Udah antri banyak yang balik kapal. Besok kita Dubrovnik, Kroasia. Besok pagi keluar kalau nggak capek. Wah, ini bocah yang jaluk putar-putu lagi. Ih, masih Jogja lagi. Ini ketemu Pak supirnya orang Sulawesi itu loh. Pak supir. Oh, terkenal nih bos Jogjanya. Ke atas. Kita ke atas biar dia lihat. Hai. Terima kasih ya guys sudah mampir di sini lagi di channelnya Steve Andy. Besok lagi kita jalan-jalan. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, subscribe dan share-nya ya. Kotor.